أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema Kiamat Sudah Dekat. Hari kiamat atau dalam bahasa Arabnya Yaumul Qiyamah, juga disebut Yaumul Ba'fi. Yaumul Ba'fi artinya hari kebangkitan, karena manusia dibangkitkan dari alam kubur setelah dimatikan dalam beberapa saat sebelum memasuki akhirat. Semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di alam kubur pun juga dimatikan. Artinya sebelum itu semua yang di alam kubur mengalami kehidupan, yang baik mengalami merasakan kenikmatan kubur, yang jelek merasakan siksa kubur. Nah, kemudian menjelang hari kiamat itu semuanya dimatikan, termasuk para malaikat, termasuk malaikat maut sendiri. Semuanya dimatikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini tidak diterangkan siapa yang dikehendaki di sini. Mungkin yang dimaksud adalah kehidupan yang ada di surga dan yang ada di neraka. Karena di surga ada dayang-dayang, ada para malaikat yang menjadi pelayan bagi ahli surga. Di neraka juga ada malaikat Zabaniyah dan anak buahnya. Mungkin yang dimaksud adalah ini. Adapun malaikat-malaikat yang berada di luar itu semuanya dimatikan, termasuk malaikat Israfil, malaikat maut sendiri yang terakhir. Nah, kemudian para jamaah, setelah itu Allah hidupkan kembali. Nah, itu yang disebut Yaumul Ba'fi. Ada banyak hal, ada banyak nama bagi hari kiamat. Disebut hari kiamat yaitu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana saat itu manusia berdiri semuanya. Manusia berdiri menghadap Tuhan Rabbul Alamin. Jadi pada hari kiamat nanti para jamaah tidak ada tempat duduk, tidak ada kursi untuk duduk di sana. Yang ada adalah berdiri. Berapa lama? Wallahu ta'ala alam. Ya, bagi yang selamat merasa mungkin sebentar saja begitu. Bagi yang tidak selamat mungkin sampai berjuta-juta tahun rasanya. Berdiri terus tanpa ada tempat duduk. Kemudian matahari setinggi 1 mil. Matahari setinggi 1 mil. Sungguh dekat sekali. Karena itulah nanti ada yang namanya pohon lindung di sana. Satu-satunya pohon lindung, di mana yang akan berlindung, akan bernaung di bawah pohon itu 7 golongan manusia. 7 golongan manusia sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullahu fi zillihi. Allah akan memberikan naungan kepada mereka. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi saat itu ada satu pohon yang mana pohon tadi menjadi tempat bernaung dari teriknya matahari yang tingginya 1 mil itu, dan itu hanya akan menaungi 7 golongan orang. Jadi kalau manusia tidak termasuk kepada kriteria 7 golongan ini, maka dia tidak mendapatkan naungan. Maka dia mendapatkan terik matahari yang tingginya hanya 1 mil itu. Adapun apabila kita, semoga kita termasuk di antaranya, termasuk di antara 7 golongan yang dimaksud oleh Rasulullah tadi, maka kita akan mendapatkan naungan, tidak akan merasakan panas saat itu. Siapa di antara mereka? Yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih, dan seorang pemuda yang sejak kecil perkembangan hidupnya dalam beribadah kepada Allah. Seperti apa contohnya? Seperti anak-anak yang dibawa ngaji ini. Anak-anak kita yang sejak kecil sudah kita ajak ke masjid, sudah kita ajak ngaji ke masjid, sampai dia juga sampai dewasa, sampai SMP, SMA, terus istiqomah ke masjid sampai dewasa. Nah, ini yang dimaksud, seorang pemuda yang perkembangan hidupnya dalam beribadah kepada Allah. Karena ada di antara kita baru istiqomah ibadah itu mungkin setelah nikah, betul gak kira-kira? Setelah nikah baru sholat gitu ya. Tadinya gak pernah sholat. Ada seperti itu, sampai tua sholat terus, berarti gak dapat. Berarti bukan yang dimaksud. Karena yang dimaksud seorang pemuda yang tumbuh hidupnya selalu beribadah pada Allah. Nah, makanya anak-anak kita ini yang kita harapkan seperti itu. Sebab sejak kecil sudah kita ajak sholat, ya, kita ajak ngaji, kita ajak belajar agama, sampai mereka dewasa. Ini yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, semoga yang ketiga ini kita dapat. Pokoknya paling jangan sampai di antara 7 itu kita nggak dapat, para jamaah. Kayak gitu loh. Salah satu paling tidak, ya. Dapat satu saja berbahagia kita. Ya, kalau 7-7-nya ada sih alhamdulillah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid-masjid, di mana saja mencari masjid, kerja di keluar mencari masjid. Juga di samping istiqomah berjamaah di masjid, apalagi masih ada hubungannya dengan masjid. Misalnya masuk kepada ketakmiran masjid misalnya. Iya. Tapi dengan catatan jadi takmir plus istiqomah. Kalau jadi takmir cuma datang pas rapat saja, nah itu saya nggak jamin itu. Kan ada yang begitu kan? Masuk ke dalam ketakmiran tapi datang cuma ketika apa? Ada rapat takmir. Ada nggak seperti itu? Banyak ini. Dengan catatan insya Allah yang bahasa kita aktif. Misalnya ditunjuk jadi seksi apa? Seksi kebersihan. Benar-benar dia aktif memperhatikan kebersihan masjid. Jadi seksi dakwah. Benar-benar dakwah di masjid itu makmur, dia usahakan begitu. Nah, dan begitu ya. Atau misalnya di samping salat berjamaah ke masjid, termasuk yang hatinya terpaut dengan masjid adalah yang selalu menghadiri program-program masjid. Termasuk majlis ta'lim, kajian tafsir, kajian akidah, kajian akhlak misalnya. Datang terus. Ini namanya hati yang terpaut dengan masjid. Termasuk juga hati yang terpaut dengan masjid yang menjadi donatur masjid, setiap bulan 50.000 misalnya. Ini artinya ada hubungan dengan masjid. Nah, yang ketiga ini para jamaah jangan sampai tidak. Ya, saya sendiri diantara doanya para jamaah, diantara doa saya tidak melibatkan siapa-siapa, tapi kalau baik silakan diamalkan bersama. Di antara doa saya, ya Allah, jadikanlah aku senantiasa ada hubungan dengan masjid-masjid Engkau ya Allah, di mana saja aku berada, entah sebagai jamaah aktifnya salat 5 waktu atau plus yang ikut majelis taklimnya, atau plus yang ikut dalam ketakmirannya, atau plus yang jadi donaturnya, dan yang penting ada hubungannya dengan Allah. Lindungilah aku ya Allah dari tidak berhubungan dengan masjid. Itu doa saya para jamaah. Jadi saya selalu berdoa ini sejak doa saya, ya Allah, hubungkan diri di mana saja aku berada ya Allah. Ini doa saya. Kalau misalnya dianggap baik, silakan dipakai. Kenapa para jamaah? Karena kalau diri kita nggak ada hubungannya dengan masjid, na'udzubillah, dengan masjid berarti apa? Nggak pernah sholat di masjid, nggak pernah ikut ngaji, jadi donatur pun juga enggak, na'udzubillah. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Karena satu dengan yang lain, kenapa? Karena sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama akhlaknya. Jika kita misalnya melihat kawan kita itu kok beriman kepada Allah, akhlaknya bagus, suka ke masjid lagi, maka kita cinta kepadanya. Itulah yang dalam Islam yang disebut al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kalau cinta, cinta karena Allah. Kalau benci, benci pun karena Allah. Inilah cinta yang benar dan benci yang benar. Cinta yang benar adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Sebab apa kita mencintai seseorang? Ya, sebab dia beriman, sebab dia akhlaknya baik, sebab dia suka ngaji dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria yang baik sehingga kita mencintainya. Jangan Kita mencintai orang yang jelek jangan. Karena kalau kita mencintai orang yang jelek, jangan-jangan nanti kita dikumpulkan bersamanya. Misalnya ada orang gak beriman kepada Allah, kemudian meremehkan agama, ya, gak pernah ke masjid, gak pernah mendukung kajian-kajian Islam, lalu kita simpati kepadanya, cinta kepadanya. Ini cinta yang salah, cinta yang jelek. Dan kita takut nanti kena imbas dari hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, Al-mar'u ala dini khalilihi. Kata Rasulullah, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Siapa yang menjadi teman dekatnya? Kalau teman dekatnya soleh, maka dia akan menjadi orang soleh. Kalau teman dekatnya orang yang tidak soleh, orang-orang yang jelek, orang-orang yang metal, orang-orang yang tidak beribadah, yang tidak soleh, maka dikhawatirkan nanti kena juga sifat-sifat yang jelek itu. Karena itulah manusia sudah menjadi kebiasaan melihat seseorang itu, melihat dari mana? Siapa teman dekatnya, kan begitu? Sebagaimana di dalam fikih nikah, ya, dalam fikih nikah, ketika seseorang hendak melamar seorang wanita, boleh di dalam fikih sampai turun desa, kemudian tanya kepada tetangga dekatnya, misalnya 3 dari rumahnya atau di kampung itu, tanya, Pak, Bu, mau tanya, Bu, Mbak Fulana itu kalau menurut Bapak, kalau menurut Ibu, wanita yang solihah atau enggak? Ketika tetangga-tetangganya menyaksikan, Masya Allah, Dek, itu anak yang solihah, Dek, bagus akhlaknya, enggak pernah lepas jilbab, selalu ngaji. Bahkan anak-anak muda di sini ikut ngaji juga karena dia, Dek. Apalagi hafizah Quran lagi, Masya Allah, para jamaah. Sudah, ya, lamar aja kan gitu ya. Pinang aja sudah. Kenapa? Baik orang ini. Nah, disitulah kebaikan itu, para jamaah. Kata Rasulullah, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dilihat dari agama temannya. Kalau ternyata yang menjadi temannya, kelompok pergaulannya adalah orang-orang baik, maka dia akan dikenal orang yang baik. Ketika kelompoknya, grupnya ternyata orang-orang jelek, orang-orang yang jauh dari masjid-masjid Allah, nggak pernah ngaji, nggak pernah berbuat amal soleh, maka orang tadi akan dicap pula sebagai orang yang tidak baik, dan ini berbahaya. Juga ada satu hadis lagi, kata Rasulullah, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Yani di akhirat nanti. Siapa yang dicintai, siapa yang jadi idolanya. Hati-hati dalam mengidolakan seseorang. Hati-hati. Kalau orang itu baik, orang itu akhlaknya baik, silakan jadikan idola. Orang itu karena, oh, idola saya adalah fulan, kenapa? Juara nyanyi, joget, juara sepak bola, juara tinju, ngebor, saya suka dengannya misalnya, wah, nanti akan dikumpulkan di neraka. Waliyadzubillah. Jadi berteman adalah merupakan masalah yang sangat penting untuk mengukur diri kita, orang baik atau orang jelek. Itulah yang keberapa tadi? Yang keempat, seseorang saling mencintai karena Allah. Berkumpulnya karena Allah, lah seperti ini berkumpul karena Allah. Berpisahnya pun juga karena Allah. Misalnya apa? Yang A pindah rumah, pindah alamat misalnya. Yang B tetap di tempat misalnya, terpaksa berpisah. Berpisahnya juga karena Allah. Atau sama-sama berdakwah, bagi-bagi tugas. Yang satunya tetap di Surabaya, yang satunya keluar Jawa misalnya. Terpisah karena Allah. Inilah Kriteria yang keempat, orang yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar. Yang kelima, warajulun. Nah ini berat. Tapi kita harus bisa. Da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang dipanggil, dirayu oleh wanita cantik. Ya berarti sebaliknya, kalau wanita oleh pria ganteng lah begitu. Tapi hadis ini menyebutkan laki-laki saja. Seorang laki-laki yang dipanggil, "Cak, ayo Cak, Mas, ikut Mas," gitu ya. Ya. Dipelirikin, ditepuk tanganin, dipanggil, "Ayo ikut aku." Dzatu mansibin wa jamalin, si wanita itu masya Allah punya kekayaan, ya. Wanita karir bahasa kita, wanita karir, punya jabatan, cantik lagi, dipanggil gratis lagi, ya. Mas, sini, Mas, ayo ikut aku, Mas, aku suka kamu, misalnya, dirayu. Sementara laki-laki tadi mampu menahan diri, inni akhafullah, maaf, aku takut kepada Allah, kemudian berpaling. Tapi beneran gitu loh, beneran memang dalam hati, bukan karena nyari sensasi, bukan. Maaf ya, aku takut pada Allah, padahal hatinya mau bukan. Allah Maha tahu hatinya. Ya kalau boleh kita contohkan seperti siapa para jamaah yang pernah para jamaah dengar, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Kriterianya harus seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang Zulaikha, wanita cantik sedunia saat itu, istri raja, menghendaki Nabi Yusuf untuk dirinya. Nabi Yusuf pun dalam surat Yusuf dikatakan sebagai seorang manusia biasa, juga ada keinginan untuknya. Kenapa? Wanita cantik. Tapi di Al-Quran dikatakan kecintaannya kepada Allah, rasa takwanya kepada Allah lebih besar daripada kecintaannya terhadap wanita itu. Makanya kemudian Nabi Yusuf langsung berpaling, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saking kencangnya lari sampai ditarik oleh Zulaikha, bajunya apa? Robek. Ini contoh. Lah kalau Nabi Yusuf sekedar sensasi, sekedar di dalam hatinya sebenarnya iya, maka kira-kira larinya seperti apa? Larinya agak lambat, sambil cari perhatian, ditarik pun bajunya nggak akan robek. Ini mengagumkan kisah Nabi Yusuf para jamaah. Robeknya baju, betapa Yusuf komitmen terhadap ketakwaannya kepada Allah. Maaf, aku takut pada Allah. Maka kemudian robek. Ini menjadi saksi bahwasanya Nabi Yusuf saat itu benar-benar mengutamakan ketakwaannya kepada Allah. Nah, barangkali ada di antara kita seperti itu atau pernah, kapan begitu ya? Insya Allah satu poin kita dapat. Tapi ini berat sekali. Kenapa kok sampai mendapat penghargaan seperti itu? Karena memang berat para jamaah. Kadang di antara kita kepingin dipanggil, ya. Betul nggak kira-kira? Ini malah dipanggil. Kadang di antara kita malah kepingin dipanggil. Ini tidak minta, tapi kita dipanggil gitu loh. Lantas kita menolak karena rasa takutnya kepada Allah lebih tinggi. Ini yang menyebabkan Allah mengasih penghargaan akan diletakkan di bawah pohon perlindungan nanti di hari kiamat. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, warajulun apa namanya, seseorang yang menyendiri ibadah kepada Allah, fafadat ainahu, lalu sampai mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Seperti misalnya sholat malam sendirian, kemudian mengingat dosanya di masa lalu, sampai merinding, takut pada Allah, keluar air mata. Air matanya ini para jamaah, Allah akan ganti dengan nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Jadi orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah, ini termasuk diantaranya. Kemudian yang ketujuh, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha, seseorang yang bersedekah lalu disirrikan, disembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu au kama qala, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking pandainya menyembunyikan amal. Atau dalam bahasa lain, saking tingginya ikhlasnya kepada Allah. Inilah 7 golongan yang apabila kita termasuk diantaranya, dapat satu saja kita beruntung, jangan sampai tidak dapat. Pertama, imam yang adil. Lah, imam yang adil di sini ternyata para jamaah kriterianya sangat banyak. Bisa saja imam yang adil di sini adalah pemimpin suatu negara, raja atau presiden. Pemimpin suatu daerah seperti siapa? Gubernur. Pemimpin suatu kota disebut walinya kota. Betul nggak kira-kira? Pemimpin dalam satu kecamatan disebut Pak Camat. Pemimpin dalam satu desa disebut kepala desa, itu pemimpin. Sampai RW, RT, sampai nanti ada pemimpin masjid, takmir masjid. Takmir masjid dibagi-bagi. Ada ketua, ada seksi bendahara. Bendahara adalah pemimpin bagi jabatannya. Seksi kebersihan, pemimpin bagi kebersihannya. Pemimpin ditunjuk jadi seksi kebersihan. Ternyata adil, masjid benar-benar rapi, bersih, enak, asri, dan selalu dalam keadaan seperti itu. Berarti dia memimpin kebersihan, sukses. Ini pemimpin. Pemimpin dalam sebuah sekolah, kepala sekolah. Pemimpin dalam suatu kelas, wali kelas atau ketua kelas. Nah, ini pemimpin. Pemimpin dalam sebuah keluarga, apa? Pemimpin atau kepala keluarga. Kepala keluarga suami, pemimpin bagi seluruhnya. Istri adalah pemimpin bagi harta suaminya dan anak-anaknya. Seperti itu, sampai kriteria pemimpin yang terakhir di dalam Islam siapa para jamaah? Kriteria yang terakhir kepemimpinan dalam Islam siapa Pak Khomis? Siapa Pak Khomis? Hah? Bagus, memimpin dirinya sendiri. Waduh para jamaah, ternyata memimpin diri sendiri itu berat atau ringan? Waduh para jamaah, berat, luar biasa. Kadang itu mulut ini gak ngerasanya orang itu rasanya gatel gitu. Betul gak kira-kira? Saya tuh sering latihan para jamaah, sering itu. Ya terus mencoba gitu kan. Sering latihan itu gimana? Mencoba tidak terlalu banyak ngerumpi. Ngerumpi itu bahasa lain apa sih? Ngerumpi, ngobrol. Ngobrol bahasa lainnya apa? Jagongan. Berusaha untuk tidak ngerumpi, tidak ngobrol. Kenapa? Jaga lisan. Berusaha untuk tidak banyak ngomong kalau nggak penting. Tahan, waktunya berangkat ke masjid, waktunya pulang begitu. Di rumah pun juga nggak banyak ngomong kalau tidak berarti. Sehari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa, hari keempatnya di SMS oleh teman, ditelepon. Ya Allah, kamu gimana? Ya alhamdulillah baik-baik. Tiba-tiba saja ditanya oleh teman kita, gimana kabarnya si Dol mana? Dulu yang sekelas dengan kita itu, si Dol teman kita yang sekelas di SD dulu. Oh itu tah, Allah anak itu metal. Udah hari keempat gagal. Hah? Gagal latihan. Hari pertama bisa, kedua bisa. Saya pernah latihan itu sampai 1 minggu bisa. Hari pertama sampai ke-7 nggak ngomongin orang apapun, nggak, pokoknya kalau nggak ada kepentingan nggak ngomong, kalau nggak penting-penting nggak ngomong. Setelah hari seminggu berikutnya ternyata ngobrol lagi nih. Kah, masya Allah ya. Saya sampai kadang, wah kok gini terus ya hidup ini. Nah ya sudah ya, memang selama masih hidup ada saja kan kekurangan itu ya. Tapi yang terpenting bagi kita apa? Selalu bertaubat, selalu bertaubat. Jadi kriteria pemimpin itu banyak ya, mulai dari atas pemimpin negara, raja, sampai kepada memimpin dirinya sendiri. Yang biasa nyemil ini, hati-hati yang biasa nyemil ini. Untuk menghentikan krimilnya itu susah biasanya. Oh, nyemil aja. Berhari-hari kalau nggak minum es rasanya kok nggak enak. Es menghentikannya susah. Nah itu loh, memimpin diri itu susah para jemaah. Ya terus gimana ya, terus dilatih, terus latihan jaga mata. Wah ini ketika naik sepeda motor, reng, mata melihat ke depan kan. Terkadang ada salipan gitu kan, salipan dengan wanita telanjang, berusaha untuk memalingkan wajahnya, seret memalingkan begitu ya. Gak fokus sudah ke arah itu, melainkan diupayakan berpaling ke arah lain begitu. Jangan kemudian melotot terus, masya Allah cantiknya, ya terus nanti begitu terus, gak sungguh-sungguh nanti. Nah ini, gimana cara melatih telinga? Ya, cara melatih telinga sekarang. Ketika ada nyanyian-nyanyian, suara-suara sumbang, ya berusaha tidak didengarkan. Ada teman ngerasani orang lain, pas kita keluar dari masjid ada teman duduk-duduk ngerasani teman-temannya. Terus untuk melatih telinga gimana? Jangan ikut nimbrung. Betul nggak kira-kira? Ya langsung pulang gitu aja. Kalau nanti ikut nimbrung sudah pasti nanti akan nambah beban. Betul nggak kira-kira? Wah, siapa? Itu loh fulan itu loh. Oh, pantesan. Kena sudah. Melatih mulut. Mulut ini juga penting. Sampai dikatakan al-lisanu jisrun. Lisan itu bagaikan jembatan. Yusiluna ilal jannah au ilan nar, yang akan menyampaikan kita ke surga atau ke neraka ini apa? Lisan. Kata Rasulullah, wa hal yakubun nasu illa hasaidu alsinatihim. Apakah manusia itu akan tertelungkup ke dalam neraka kecuali karena kerikil-kerikil lisannya? Kalimat-kalimat yang keluar dari untaian-untaian kalimat yang keluar dari lisannya itulah yang menyebabkan seorang terjun ke neraka. Bahkan para jemaah, bahayanya lisan. Ada satu hadis yang menyatakan seseorang, kata Rasulullah, hanya dengan satu kalimat saja. Satu kalimat itu kalau bahasa kita apa paling pendek itu? Hah? Misalnya apa? Matamu. Kalau matamu ini berapa kalimat itu ya? 2 kalimat. Matamu. Mata. Ini 1 kalimat. Kalau orang Jawa cangkemmu. Wah ini 2 kalimat ini. Cangkemmu. Sikilmu bedok. Ini kakimu pincang, ini dua kalimat ini. Kata Rasulullah, seorang manusia dengan hanya satu kalimat, yang dengan kalimat itu Allah murka kepadanya, akan dilemparkan ke dalam api neraka sedalam 7.000 tahun perjalanan. 7.000 tahun perjalanan para jemaah. Al-Kamakola. Hanya satu kalimat saja. Keliru ngomong sampai menyebabkan Allah murka, akan dilemparkan ke dalam api neraka yang dalamnya kira-kira 70.000 tahun perjalanan. Al-Kamakola. Saya lupa 70.000 atau 7.000. Tapi paling tidak para jemaah, hanya sekedar dengan satu kata saja, nerakanya sangat dalam. Bagaimana kalau ngobrol semalam suntuk? Berapa kalimat yang keluar dari mulutnya kalau ngobrolnya semalam suntuk? Berapa kalimat? Ribuan kalimat. Maka hati-hatilah dengan mulut. Hati-hatilah dengan mulut. Jadi ini para jamaah, kriteria yang pertama, seorang imam yang adil, yang nanti akan mendapatkan naungan pada saat itu. Tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Pada hari kiamat. Nah, yang pertama ini rasanya kok kalau kita mau mengejar, ya mungkin saja kalau nyawa masih ada, tapi rasanya berat. Untuk menjadi seorang pemimpin yang adil rasanya berat. Mimpin dirinya sendiri saja terkadang gagal. Ya, tapi kita tetap harus memburunya, betul nggak kira-kira? Tetap berusaha untuk bisa. Kita harus tetap berusaha untuk bisa mencapai derajat yang pertama ini. Seorang pemimpin yang adil, walau kemudian memimpin siapa? Dirinya sendiri. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini kalau kita memang sejak kecil sudah diarahkan untuk sholat, mungkin. Siapa dia? Seorang pemuda yang perkembangan hidupnya selalu dalam beribadah Allah. Artinya kalau kita memang sejak kecil dulu oleh orang tua kita sudah digiring ke masjid, sudah diantarkan ke TPA dan lain sebagainya, maka insya Allah kita dapat. Kalau sampai sekarang masih tetap beriman, masih tetap masjid, masih tetap istiqomah ngaji sampai mati dalam keadaan istiqomah, maka derajat yang kedua ini kita akan dapat. Karena ada di antara kita baru istiqomah itu setelah dewasa, setelah menikah. Ada juga baru sholat itu setelah kuliah. Ada mahasiswa itu baru sholat itu ketika semester akhir. Ada seperti itu. Awal masih foya-foya, semester 2 foya-foya, grupnya grup anak-anak yang waktunya maghrib masih sepak bola. Ini mahasiswa itu, bicara mahasiswa ya. Ada anak seperti itu, gak tahu maghrib, gak tahu isya, pokoknya di tempat olahraga itu apa namanya yang sekarang itu, di futsal mulai asar sampai jam 9 malam, berarti gak sholat maghrib, gak sholat isya. Ketika semester akhir tiba-tiba saja ada satu peringatan yang datang kepadanya, tiba-tiba saja tobat dan sejak itu jadi istiqomah. Ada seperti itu. Ada kalanya istiqomah setelah menjabat, setelah bekerja, karena diajak teman, karena melihat pengajian, datang suatu pengajian atau baca, tiba-tiba ada rasa takut, kemudian istiqomah ada. Nah, yang dimaksud di sini seorang pemuda yang sejak kecil. Makanya saya berharap putra-putra bapak ini teruskan, ya, bapak ya, teruskan diajak. anak-anak kita yang umur-umur TK terus diajak. Ada SMA pun kita lepas, dia juga sholat di sana. Di SMA kan ada masjid, ada musola, dia pun termasuk yang sholat. Dan ketika ada kajian dia termasuk yang ikut. Sampai dewasa, sampai mati. Inilah seorang pemuda yang hidupnya, perkembangannya dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, yang ini kalau kita memang sejak kecil sudah biasa ke masjid, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Kemudian yang berikutnya yaitu seseorang, dan ini yang paling mudah bagi siapapun, paling mudah ini, yaitu orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid Allah. Hatinya terpaut dengan masjid-masjid Allah. Sholat di masjid, ikut pengajiannya, ikut dalam ketakmirannya, ikut kerja bakti untuk masjid, termasuk juga dari donatur masjid. Nah, ini yang paling bisa dicapai oleh siapapun. Tapi kalau nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya juga apa? Juga sulit itu. Hanya saja saya katakan ini yang paling mungkin, karena menuju masjid itu tidak kenal umur, kapanpun siapa yang mau pasti masuk ke dalam masjid. Artinya persyaratannya tidak sulit. Persyaratan untuk menjadi orang yang hatinya terpaut dengan masjid bukan sesuatu yang sulit, kecuali satu saja. Apa para jamaah? Kecuali satu saja, dapat petunjuk dari Allah atau tidak. Itu masalahnya. Jadi bagi yang sudah terlambat dalam banyak kriteria, dari 7 kriteria itu, paling tidak yang satu ini, yaitu hati yang senantiasa berhubungan dengan masjid. Paling tidak ini para jamaah, mari kita capai gitu ya. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini juga hal yang mungkin. Ketika ada misalnya setiap waktu ke masjid kita kepadanya, orang ini orang baik, lalu kita berdekatan dengannya dan ikut juga sama-sama sholat di masjid. Ini termasuk dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian kriteria berikutnya, dan ini berat, tapi kita harus bisa. Semua itu bisa kalau diusahakan. Seseorang yang tergoda oleh wanita cantik dan mampu berkata, aku takut kepada Allah, kemudian lari. Tapi Kak Ustadz, saya memang kepingin nikah misalnya. Saya memang kepingin nikah. Ternyata ada anak di kampung itu, anaknya orang kaya, dia mendekati saya. Kalau misalnya saya teruskan tapi dengan karena Allah, gimana Ustadz? Ya boleh saja, asal caranya tahu. Misalnya, contoh, Mbak, sampean kok ada, sepertinya ada simpatik dengan saya, Mbak. Iya Mas, saya suka sama Mas. Kalau begitu kita menikah karena Allah, gimana? Berani? Harus berani. Lah sekalian kan? Sekalian daripada kita maksiat. Oh ya wis, akhirnya datang ke rumah orang tua, jadi tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau digoda oleh wanita kemudian pacaran, apalagi cenggoncengan, apalagi macam-macam. Nah itu yang dimaksud, itu yang jangan terjadi. Nanti nggak akan dapat naungan, nggak akan dapat naungan. Jamaah. Tapi Ustadz, kalau memang pacaran, memang goceng-gocengan, tapi setelah itu saya nikah kok Ustadz. Ya nikahnya dengan nikah yang syar'i gak apa-apa, tapi goceng-gocengannya itu yang menyebabkan nanti gak dapat. Dari satu sektor ini, dari satu sisi ini, gak akan dapat naungan nanti. Gak akan dapat. Gagal udah. Gagal. Apalagi tadi yang keberapa tadi? Yang keenam ya. Seseorang yang menyendiri beribadah, ia termasuk salat sunnah, baca Quran, wiridan, sampai keluar air mata karena takut kepada Allah. Ini yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Yang terakhir para jamaah, orang yang suka bersedekah, suka berinfak, dan ini penting. Tangan kita para jamaah harus kita jadikan tangan yang mudah bersedekah. Dalam hadis dikatakan apa? Jadilah tangan yang di atas, jangan jadi tangan yang di bawah. Ada hadis seperti itu ya, saya lupa kalimatnya apa itu ya. Jadilah tangan yang di atas, artinya apa? Yang suka memberi, suka menolong, suka bersedekah, suka beramal, suka minta. Na'udzubillah. Saya sendiri para jamaah sampai sering berdoa begini. Ya pakai bahasa Arab sedikit-sedikit gitulah. Artinya begini, ya Allah, jadikan tangan-tangan kami ya Allah. Kenapa kami? Saya teringat keluarga dan anak-anak cucu. Jadilah tangan-tangan kami ya Allah, tangan yang di atas. Sering saya berdoa dengan doa itu para jamaah. Ya Allah, jadikan tangan-tangan kami tangan yang di atas, dan lindungilah kami, jagalah kami dari menjadi tangan yang di bawah. Na'udzubillah. Tapi kalau kita memang ada orang yang tangannya di bawah begini, gimana? Jadilah kita yang menolong, yang memberi, yang ini. Makanya para jamaah saya sendiri, kalau ada orang datang kepada saya meminta pertolongan, pengemis misalnya, siapapun dia, ketika memang ada rizki nominal yang pantas, nominal yang pantas itu berapa? 500, 1000 atau 2000. Ada nominal yang pantas saya berikan para jemaah. Saya tidak melihat siapa dia. Meskipun bawa gitar, teng 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 teng, saya berusaha sambil berdoa, ya Allah, berkailah uang ini, jadikan orang ini orang yang baik ya Allah. Jadikan hamba ini hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah. Atau dari uang ini berilah dia berkah. Siapa tahu menjadi sebab akhirnya berkembang menjadi orang yang beribadah. Ini ketika kita punya, maka berusahalah setiap ada orang yang minta kepada kita, kita berusaha apa? Memberinya. Kalau saya tanya, sampai siapa? Sampai masih bisa kerja nggak? Sampai masih bisa baca nggak? Gak usah tanya seperti itu. Ya, kalau saya sendiri punya anggapan begini para jamaah, kalau ada seperti itu surga yang datang pada saya. Ketika saya tidak memberi, bisa saja surga itu akan dialihkan kepada orang sebelah yang memberinya, kan itu. Itulah hakikat kebaikan itu para jamaah. Jangan lupa sambil berdoa ya, sambil berdoa. Ya, pernah di bis gitu ya, sambil bawa gitar, nyanyiannya masya Allah ya, mengingatkan mati. Ya jangan lupa sholat 5 waktu, keren. Waduh, bagus nyanyiannya. Ya, eleng-eleng kematian gitu loh, kan ada di bis-bis itu. Jadi ternyata nasihat gitu loh yang dinyanyikan, tapi dia mau ngemis sambil bawa gitar. Saya kalau ada anak muda seperti itu, saya sudah persiapan uang sudah. Begitu sampai di sana, langsung saya salami, Mas, sampai tadi lagunya bagus ya, ngajak orang sholat, ngajak orang ingat mati. Tapi ingat, sampean sendiri harus sholat. Oh iya pak, terima kasih pak, saya kasihkan. Ada dakwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah tangan yang di atas, jangan jadi tangan yang di bawah. Dan ingat juga, lambang tangan di atas itu lambang apa juga? Lambang kekayaan, betul? Lambang kekayaan, betul Pak Homes? Betul. Kenapa? Karena ketika kita mampu memberi, saat itu kita orang kaya, punya, orang kaya. Itu diantara hikmah jadi orang yang tangan di atas, jangan jadi tangan yang di bawah. Atau boleh kita katakan, tangan yang di bawah itu lambang kemalasan dia menjadi orang punya apa-apa. Akhirnya apa? Minta. Nah, ketika kita minta agar dijadikan tangan yang di atas, artinya tangan yang kreatif, tangan yang punya dedikasi tinggi, dan sehingga bisa membantu, bisa infak sedekah. Ini sungguh luar biasa. Terakhir kesimpulan kita para jamaah, hari kiamat pasti dekat. Maka marilah kita bersiap-siap diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Persiapkan diri kita menjadi yang terbaik, sehingga di hari kiamat nanti juga menjadi manusia yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Pada saat tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.